Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto berikutnya, khususnya untuk Bitcoin ya. Kita akan lebih membahas Bitcoin karena untuk pergerakan market dalam beberapa hari ini kurang tidak begitu signifikan ya. Jadi kita akan lihat di sini masih sama sebenarnya yang kita lihat dari keadaan Bitcoin seperti ini, di mana kita masih melihat potensi pergerakan besar ini akan terjadi dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Kita nggak tahu kapan karena nggak bisa diprediksi, tapi sepertinya ini market konsolidasi dan menunggu arah selanjutnya seperti itu ya. Jadi kita akan lihat, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kalau kita lihat untuk Bitcoin masih ada sedikit kenaikan, 19.289 ya saat ini. Ethereum di 1.300. Kalau kita lihat dalam, kalau kita total market crypto dulu, ini masih 0.15%, jadi relatif sideways. Dalam 24 jam terakhir di sini ada USDC naik, Chain ya, EOS, Kava, Elron, LDO ya, tapi nggak terlalu signifikan kalau kita lihat ya. Kalau yang untuk penurunannya ada Quan, Aptos mengalami kerugian, mengalami penurunan ya. Aptos nanti kita mungkin akan coba bahas juga. Casper, Compound, Axie Infinity, Synthetix, Clay, Chilis ya, ini mengalami penurunan juga. 2%, 4%an seperti itu ya. Kalau kita lihat secara Fear and Greed Index di level 23 masih sama. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sideways sekali market ya. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa point out. Yang pertama ini dari Will Clementi, di sini dia bahas one small observation over the last 7 to 10 days. Jadi 7 sampai 10 hari dalam short term gitu ya, di mana kalau kita lihat very recently ya, baru-baru ini shorts getting more aggressive. Jadi orang-orang yang mau shorting ini getting aggressive. Kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, di saat Bitcoin mengalami penurunan, ya di saat Bitcoin mengalami penurunan, ini open interestnya langsung mengalami kenaikan cukup signifikan seperti itu. Jadi ini mungkin dikatakan orang-orang takut misalnya kalau Bitcoin ini mengalami breakdown dan turunnya cukup besar gitu ya. Jadi mungkin mereka mau membuka posisi short seperti itu. Dan kalau secara positifnya ya, for the last 2-3 months atau 2-3 bulan have mostly seen longs aping into every move up. Jadi kalau Bitcoin naik, rata-rata semua orang naik. Tapi kalau kita dari sini, semua orang udah lebih pesimis ya. Kalau Bitcoin turun, malah mereka lebih agresif untuk turun gitu. Jadi ini perbedaan dari psikologi market, di mana orang-orang melihat, oh ternyata ini sepertinya dia bakal turun lagi gitu. Jadi ini sebenarnya ini harus hati-hati, karena kalau kita lihat secara psikologi sendiri, ini udah agak terbalik gitu ya. Biasanya di saat orang-orang mulai aggressively short, justru market bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Nah, tapi kalau saya lihat sendiri dalam beberapa hari terakhir ini, atau mungkin ke depan ya gitu ya, beberapa hari ke depan, kalau misalnya Bitcoin naik, mungkin nggak akan terlalu kuat juga kalau kita lihat gitu. Kenapa? Kita lihat untuk saat ini Bitcoin berada di level 19.273 gitu ya. Nanti mungkin kita bahas teknikalnya dulu, tapi kita lihat dulu untuk beberapa rasio di sini seperti long short ratio dalam 12 jam sebelumnya. Kalau kita lihat di video sebelumnya kemarin, mayoritas masih short gitu ya. Tapi kalau kita untuk saat ini udah beberapa long gitu ya, even lah ya, bisa bilang 50-50. Jadi kalau dikatakan apakah short squeeze bisa terjadi, nggak terlalu besar sebenarnya kemungkinannya gitu ya. Ini mungkin dikarenakan Bitcoin kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam ya, sempat turun juga, sempat testing ke area level 18 ribuan. Ini kapan nih? Pagi hari ini gitu ya, testing ke area level 18.900-an. Dan walaupun dari sini dia testing, dan ini sedikit mengalami penguatan, penguatan sekitar naik 2.3%, untuk saat ini berada di level 1.8%. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita lihat dari sekilas seperti ini, sebenarnya bisa dikatakan Bitcoin ini mengalami breakout ya. Tapi breakoutnya sebenarnya bukan di time frame yang luas sekali, ini hanya short term trend line doang. Mungkin teman-teman kalau mau lihat breakout atau tidak, nanti kita lihat di grafik berikutnya gitu ya. Tapi kita bahas dulu di grafik ini, di mana dia mengalami kenaikan, lalu sekarang ini testing di area level Fibonacci yang sampai kita bahas gitu ya. Di sini dia testing di level 0.382 19.344 gitu ya. Tapi secara volume ini mulai ada kenaikan. Jadi ini mungkin ada sentimen sedikit positif gitu. Namun dengan kita lihat seperti ini, mungkin push up untuk Bitcoin atau kenaikan untuk Bitcoin ini belum tentu bisa sampai level 20.000 gitu. Belum tentu gitu ya. Mungkin dorongan untuk Bitcoin seperti ini bisa membawa Bitcoin testing ke level 19.600-an gitu ya. Ini udah cukup
bagus menurut saya kalau misalnya Bitcoin bisa testing ke area level tersebut, ke level ini 19.500, 19.600-an ya. Jadi ini kalau teman-teman cek tanya target long, yaitu mungkin berada di kisaran level ini. Namun saya tidak akan rekomendasi untuk beli di saat ini juga gitu ya. Kenapa? Karena secara sentimen Bitcoin belum menentukan arah. Memang di sini dia breakout volume besar, tapi masih terlalu risky juga untuk kalau kita lihat misalnya untuk mau trading gitu. Kalau ternyata Bitcoin naik terus, nah mungkin itu ada posisi untuk mencari posisi yang short istilahnya, atau kalau teman-teman yang belum take profit ya bisa take profit juga gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Tapi yang terjadi kalau kita lihat di time frame 1 jam di sini, Bitcoin breakout dari descending channelnya dia secara short term ya, breakout testing, lalu di sini mengalami kenaikan ya, ini candle cukup besar 0,8% naik, lalu sekarang lagi mengalami koreksi kembali gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah dia bisa berhasil konsolidasi di level tersebut 19.200-an gitu ya. Kalau bisa konsolidasi di sini dan push kembali naik lagi ke atas ini cukup bagus untuk Bitcoin testing mungkin ke level 19.500 atau 19.500 atau 19.600 gitu. Jadi ini yang kita lihat dari time frame Bitcoin sendiri. Tapi cenderung kalau kita lihat di grafik berikutnya di sini ya. Di sini sebenarnya kita bisa lihat ya, kemarin ini Bitcoin sedikit mengalami breakdown ya, sempat testing ada sedikit penguatan lalu mengalami breakdown di pagi hari, di sini testing ke level 18.900 lalu mengalami kenaikan lagi, walaupun kalau kita lihat di time frame daily-nya Bitcoin tidak breakdown gitu di sini ya. Kalau kita lihat time frame daily-nya masih cukup sehat seperti itu ya, di major time frame-nya masih bisa kuat. Positifnya kita lihat secara target di level 19.5-19.6, dan kalau kita lihat untuk saat sekarang level 19.5-19.6 ini cukup bagus gitu. Kenapa? Ini saya dilihat ini ya. Nah, kita kalau gambarin ini, nah kita pakai garis. Nah, ini kelihatan. Ya, satu garis ya untuk Bitcoin seperti resistance line-nya. Dan kalau kita lihat kita panjangin seperti ini. Nah, ini kelihatan. Berikutnya, resisten berikutnya untuk Bitcoin kalau dia mengalami kenaikan ini berada di level berapa? 19.5-19.6 seperti itu ya. Jadi kalau memang dia bisa 19.5-19.6 konsolidasi di sini dan mulai breakout kembali, ini tanda-tanda bagus. Tapi kalau dia ternyata mengalami penurunan, nah ini artinya memang di sini tempat resistensinya dia berada gitu ya. Jadi ini kemungkinan besar yang terjadi untuk Bitcoin, mungkin dia bisa naik, konsolidasi sedikit, mengalami penurunan, baru mengalami breakout ataupun mengalami breakdown berikutnya ke bawah gitu. Tapi secara time frame ya, saya rasa untuk secara short term kemungkinan besar kita naik sedikit ya, ini naik paling berapa persen, 1,4% gitu ya. Mungkin altcoin sedikit mengalami kenaikan, tapi mungkin lebih menunggu antara Bitcoin apakah dia bisa berhasil breakout atau tidak. Kalau ternyata Bitcoin bisa berhasil breakout, kita masih melihat analisa awal kita di mana Bitcoin untuk testing ke major time frame-nya dia yang lebih besar lagi. Ini yang di garis kuning kalau teman-teman lihat ya. Kita masih bisa melihat bahwa Bitcoin ini untuk testing ke area level krusialnya di sini. Ya. Mungkin kalau untuk saat ini kita bisa turunin target kita yang mungkin berada di kisaran level ini, berarti kisaran level 19.700 sampai 20.000. Seperti itu. Kalau ternyata Bitcoin bisa mengalami kenaikan gitu ya, ini target level berikutnya, dan mungkin lebih besar lagi ada pressure, selling pressure berada di kisaran level ini gitu, karena ini adalah main resistance-nya. Dan kalau memang Bitcoin bisa berhasil breakout, ini bisa menimbulkan mungkin kalau dengan volume yang besar gitu, banyak orang yang membeli gitu, karena itu cukup besar secara trendline resistance-nya juga untuk Bitcoin gitu ya. Tapi secara harga kita cenderung melihat Bitcoin ini lebih relatif mengalami pelemahan, apalagi secara level 4 jam ini tadi sempat mengalami breakdown ya di sini. Gitu. Kalau kita lihat Bitcoin dominance, apakah melihat ada tanda-tanda breakout? Yes, Bitcoin dominance ada sedikit kenaikan, naik, retest secara time frame daily kita lihat. Ini udah mulai ada sedikit kenaikan ya, teman-teman bisa lihat dari sini. Kalau misalnya Bitcoin bisa push up lagi, ya target kita akan tercapai juga di kisaran 42% gitu. Kita lihat juga untuk S&P 500. Oke, ini mungkin Bitcoin terbantu sedikit. S&P 500 di sini bisa dibilang hijau
gitu. Jadi ya mungkin Bitcoin mengalami sedikit rally kenaikan, tapi masih tergantung dari resistensinya sendiri, seperti itu. Kita nggak akan terlalu bullish pada saat, kecuali Bitcoin bisa breakout level 19.500, 19.600. Gitu ya. Dan kita masih melihat juga satu hal yang saya harus ingatkan, kalau Bitcoin bisa closing ya untuk hari ini ya, closing di atas level 19.6 ya. Ini akan menjadi positif, cukup positif gitu ya, lebih positif lagi. Dan ini bisa membuat Bitcoin mungkin testing ya ke area kotak yang warna biru ini gitu. Kenapa? Karena kita ini yang kita sudah bahas, di mana ini adalah level resistance-nya yang cukup kuat. Ya, kita dari sini secara time frame daily gitu. Kita lihat di time frame hariannya. Di mana kalau misalnya Bitcoin bisa closing di atas kotak warna kuning ini artinya dia bisa ada penguatan gitu ya, dan mungkin bisa push ke area kotak warna biru ini. Kira-kira seperti itu yang kita bisa gambarkan untuk Bitcoin. Ya. Untuk invalidasi masih sama. Kalau teman-teman takut Bitcoin mengalami breakdown di saat dia di time frame daily-nya sudah mengalami penurunan dari trendline ini harus berhati-hati gitu ya. Ini Bitcoin sempat testing ke area level 18.900 tapi masih ada demand yang bertahan gitu. Jadi kira-kira ini untuk analisa Bitcoin. Kita lihat juga untuk stablecoin apakah ada penurunan. Nah, stablecoin di sini untuk USDT dominance mulai ada sedikit koreksi. Ya, ini pertanda bagus. Ya, artinya kalau misalnya seperti ini bisa terjadi, kita lihat 1-2 hari ke depan mungkin ini bisa mengalami koreksi dan market crypto bisa ada sedikit rally gitu. Mungkin nggak akan terlalu besar. Bitcoin bisa naik 1-2% atau mungkin 3% gitu, yang bisa membuat altcoin naik sekitar 5-6% juga. Jadi mungkin itu untuk analisa market crypto hari ini gitu. Masih tetap waspada ya, kita masih melihat potensi movement yang akan besar yang akan terjadi di dalam market crypto. Kenapa? Karena memang market sudah konsolidasi, sudah sideways cukup lama gitu ya. Kita dari sini ya. Nah, ini gambarin aja. Cukup lama ya, kalau kita lihat di sini market sedikit sideways dan kita menunggu pergerakan besarnya, apakah dia bisa breakout ke atas atau dia malah breakdown ke bawah gitu. Jadi itu dulu untuk update market crypto hari ini, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.